10, 9, 8, 7, 6, 5. Vehicles armed. 3, 2, 1. Fire. Missile away. Halo, selamat siang. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga setelah kalian lebaran, kondisi aktivitas kalian semakin membaik, kesehatan kalian semakin membaik ya, karena sekitar 4 hari, 5 hari lalu kita baru menjalankan ya ibadah sholat Idul Fitri bagi umat Islam ya, bahwa itu adalah tanda lebaran ya. Oke, siang ini saya mau kasih info salah satu aset kripto yang patut kalian analisa ya, patut kalian sebagai bahan pertimbangan untuk hari esok, bahwa aset kripto ini cukup mempunyai potensi bagus di masa depan selain Bitcoin ya. Namanya SDC, sinfin.org ya. Sebuah hybrid blockchain menerbitkan token namanya XDC ya. XDC di Indodex sudah listing, di Hotbit sudah listing, dan harganya pun cukup masih terjangkau. Tetapi kalian harus lihat potensi kenapa saya merekomendasikan XDC untuk aset masa depan kita, untuk para pemain cryptocurrency yang sedang memilih mata uang mana saja yang bakalan cepat profit di waktu yang tidak terlalu lama ya. Karena kita tahu kita tidak bisa memburu mata uang Bitcoin, karena Bitcoin adalah pioner ya, pelopor nomor satu sebelum ada mata uang dan ini ya. Tetapi tidak jauh dari itu, para pemain cryptocurrency harus sudah menyiapkan diri, menyiapkan ancang-ancang untuk antisipasi. Seperti kalian sudah saya infokan, kalian prepare Ripple, kalian prepare Monero, kalian prepare beberapa mata uang lain selain Bitcoin ya. XDC sangat mempunyai peluang cukup bagus. Untuk saat ini ya, di level Rp68 per koin ya. Kalian bisa melihat progres XGC market di Indodex boleh, kalian bisa buka di market cap juga boleh. Itu pergerakannya cukup bagus ya. Dan ini saya menyarankan untuk kalian harus mulai segala prepare. Kalau kita hanya berpikir Bitcoin saja tanpa kita memprepare beberapa mata uang yang masih tergolong relatif terjangkau, kita nanti akan ketinggalan ya. Oke, Bitcoin memang sangatlah mahal ya, tetapi mata uang yang lain juga kita perlu pertimbangkan untuk antisipasi, untuk jaga-jaga ini kita harus prepare ya, karena tidak akan tahu market dunia nanti ke depan seperti apa. Apakah nanti Monero yang akan bisa menguber memburu Bitcoin, apakah itu akan Ripple yang akan bisa memburu Bitcoin, atau SDC, semua itu berlomba-lomba mengejar reputasi mata uang itu sendiri. Jadi so far kalian para pemburu cryptocurrency sudah saatnya prepare mata uang yang memiliki potensi bagus, simpan di dompet wallet kalian ya. Tidak usah khawatir itu tidak akan hilang, simpan baik-baik dan sambil memonitor pergerakan mata uang cryptocurrency ya. Mungkin itu saja info dari saya. Untuk alamat kalian lengkap bisa baca di sini apa itu XDC ya.
Kalian bisa buka di market Indodex pergerakan harganya ya. Dan saya ucapkan salam sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa di next video saya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih.